bagi orang tua kami di pondok dan mengajarkan kami Al-Quran, bisa berangkat umroh dan bertemu di Baitullah. Terima kasih ya Allah, lewat wasilah orang tua asuh dan gerakan infak beras memulai acara Jumat. Bahagia dulu kami yang bisa biasanya hanya di kampungan, sekarang bisa berbelanja, membeli kebutuhan sehari-hari, membeli buah-buah dan melihat mal. Kami yang jarang makan daging sekarang bisa makan daging dan makan makanan yang enak di restoran terbaik. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa kami lupakan. Alhamdulillah kami bahagia ya Allah. Kami bahagia wahai orang tua asuh. Kami anak asuhmu selalu mendoakan engkau agar selalu menjadi harap hamba yang Allah sayangi. Terima kasih orang tua asuh sudah menyayangi kami. Terima kasih sudah mau menjadi orang tua asuh kami. Allah dan para malaikatnya menjadi saksinya. Saksi wahai orang tua asuhku, kami mencintaimu karena Allah. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surga dari anak-anak asuhku. Terima kasih ya Allah, lewat wasilah orang tua asuh dan gerakan infak beras kami yang dulunya makan nasi dari beras yang berkutu patah-patah. Bahkan beras sisa ini kami bisa merasakan makan nasi dari beras yang enak dan kuning. Terima kasih ya Allah, lewat wasilah orang tua asuh dan gerakan infak beras dulu bangunan pondok kami yang bocor saat terkena hujan dan diterpan angin dan gelap, sekarang sudah menjadi pondok yang nyaman untuk tidur dan mengaji. Terima kasih ya Allah, lewat wasilah orang tua asuh dan gerakan infak beras kami yang dulunya mandi di selokan dan parit berlumpur, bahkan mau ambil air harus jalan jauh. Sekarang bisa punya kamar mandi baru yang bagus dan bisa digunakan kapan saja. Terima kasih ya Allah, lewat wasilah orang tua asuh dan gerakan infak beras kami
Serakah guru-guru yang juga menjadi orang tua kami di pondok dan mengajarkan kami Al-Quran, bisa berangkat umroh dan bertemu di Baitullah. Terima kasih ya Allah, lewat wasilah orang tua asuh dan gerakan infak beras memulai